بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله ومدنا بأسراره وأن إلينا وبركاته والربع والأسبى جعل إعرابا لاسم وفي

Warab ajeng kana ropa wan nasba jeng kana nasab ijalan kudu ngajadikeun temenan anjeun iroban kana irob rismin pikun isim wa pilin jeung fi'il iya. nahwu saumpama kecap lan ahaba lan taukid nafi mustaqbal artitina mual pisan-pisanlanaukin Nabi mustabal hati maual pisan-pisan Ah Hai Mikasiun atau Mika Gimir Hai mual pisan-pisan Mika Gimir Kaula Wal ismu jeng ari kalimah isim eta khusus teman-teman gus dihususkan bil jari kalawan irob jar atau wakopan. Kama saku perkara kau khusus so teman-teman gus dihususkan lawan alpi lu kalimat piil biayan jazima kalawan yen narima jana kalawan y narima jana Hai parva maka kudu ngaopaken Anjen biddomin kudomawansiban jeng kudungan nasab gentemenan Anjen pathan kupatha wajur jeng kudu ngajar ke Anjen kuddu ngajar ke atau ngakhopatken Anjen kasran kukasrah Kaziklah yang Abdawi Yasur seperti lafatd dan dilahhi adzikir ke Allah nadahhukahhambak na Allah et ya sur Hai mata ngabungahken Hai eteta ya suruh mata ngajadkan bungah bisa Hai wajahzim jeng Hai kudu ngajazimkan anjbita skinninku sukun jeng kudu ngajazak benan jeng kusukun kesukun wa gairu jeng ari salian ciri irob nugas disebutkan jeng ari salian ciri irob nugas disebutkan Tegesen aku harkat Tegesen harkat Eta yanubu jadi gaganti Eta yang nubu jadi gak ganti Nahu saumpama lapat Ja ahu bani namir Ja Gus datang Saha ahu Dulur lalaki na, Bani namir Ja yang madi Aku, Bani Namir, Paknya Dohir. Paknya Dohir, Ciri Nawau, Ciri Nawau Ciri karena karena isim lima. nawa gagantitinaadomah sirrinawu gaganti Tidomah karena issim 5 aku mud Hai Bani muddolehhiji Hai dijarkan Hai ciri naya gaganti Ti kasrah karena is Iya Sirrinabunun Bani muda nilai K2 dijarkan atau dikhopatatkan Cirinakhazbununbunur tobuang Nun Hai gegantitinarah Hai gagantitina kasrah Hai karena yang mulhak isim lima karena Mulhaq isim lima kan asana banina banina didopatkan karena namir jadi dibuang nuna bani namir coba ikuti bismillahirrahmanirrahim warrofa jeng karena ropa wan nasba jeng karena nasab ijalan kudu jadikan temenan anjen Iroban karena irob yirob. yirob. Lismin piken isim Wapilin jeng pingia Nahu saumpama kecap Lan ahaba Lan, Lan amia nawasib Lan, amina, wasib. Taukid napi mustakbal mustakba. Hartina mual pisan-pisan -pisan. Ahaba nya mudore dinasabken, dinasabken ciri patha karenanya mudore alad bikhhirun Har gimir Kaula Hai Walismu jangankali 5 isi Eta kod khusiswa teman-teman Kasih dikhususkan Biljari Kalawan JR Kalawan Iqrob JR Atau Khopat Kama sakuma perkara Kod khusiswa teman-teman Kasih dikhususkan Nawan alpi Rukalimah fi'il Di ayyan jazima Kalawan yang narima jazimna. itu pihak. parpa maka kudu ngapaken Anjen bedomin kudoma pansiban je kudungan Sabken temenan Anjen patahan kupat ha wajur jeng kudu ngajarkan atau ngahupat ke Anjen kasron kukasrahzikllohida seperti lafatd I llohi ad dikir ke Allah Abdaukahamban et ya suru bakal ngajadkan bunga dilahhim mubtada diropakan kuib tidak cirina doma sabab isi muprol di kru mud Allahhim mudih dijararkan untuk ciri Nakasra karena isi muprod Abdahu map mubih Dinas Sabgen ciri napataha karena isi muproad Abda muddok Hu mudleh Ya surruhkhobar diropaken kumuda ciri Nadoma karena pin mudore Allah di dalam hati saya aku Wajazim jeng kudu ngajazim kan anjen. Bitas ku sukun. Wagoi jeng alis salian cerinya Rob nunggus disebutkan. Tegas nah harkat eta jadi gak ganti. Nahu saung pama kecap. Ja'ahu aku bani Namir. Jagas datang sah aku dulu lalakinya Bani Namir Japinya Madi Mabni Fahah aku Paknya dhohir diropaken cirinawa karena issim 5hum muddo Bani mudhiji dijararkan tawa dihoppatatkan cirinahatbunun, Gaganti tina kasrah Karena mulhak isim lima Ban, e, Namir, Namir e, Mudop di, atau nukupatkan Ciri na Karena isim mupron Jadi berikutnya Musanib Menjelaskan tentang bab kedua dari ilmu nahu ini adalah bab ikrob dan ini merupakan yang paling urgent yang paling penting boleh dikatakan bab ini sebagai kuncinya untuk menguasai ilmu nahu, bab kalam penting. Bab-bab lainnya pun memang penting, tapi ini lebih penting: menentukan bisa atau tidaknya menguasai pengetahuan nahu atau gramatika bahasa Arab ya bab ini bab irab sesuai dengan arti letterlek bahasanya irab itu kan merubah apa merubah jadi diri kita sendiri yang bisa merubahnya ya diri kita sendiri Mau bagaimana keadaan kita nanti ke depannya itu tergantung irobnya dari kita. Tergantung irobnya dari diri sendiri. Apakah mau membawanya diri kita ya. Dengan irob dengan perubahan kepada yang baik kepada yang buruk, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih buruk. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Faham? Nah, jadi tolong perhatikan sekali ini. Sebagaimana dalam jurumiyah itu kan al-nyarobu wa tagyiru kalimih. Likhtilafil awamilid dakhilati lafzon au takdiron. Itu yang paling dasar Ya. Pengertian Iyarob itu adalah tagiru merubah. Awakhiril kalimi setiap ujung dari semua kalimat. Mau isim, kata benda, mau fiil kata kerja. Lihtilafil awamili lidahilati. Nah adanya ya perubahan ujung setiap kalimat itu karena beda bedanya amil. Ya lihtilafil awami karena beda bedanya amil yang apa amil itu yang memerintahkannya ada khilati yang masuk alaiha kepada kalimah-kalimah itu labdon baik secara lafal terlihat bisa diucapkan awal takdiran atau kira-kiranya. Nah, filosofinya bagi kita adalah ya, perubahan dari eh, setiap ujung kalimat ya, dari keadaan yang satu ke yang lainnya ke yang berikutnya itu disebut i'rab. Begitupun hidup kita. Fase demi fase kita lalui. Lahir sebagai bayi merah. Hanya mampu menangis. Disusui oleh ibu kita yang melahirkan Masuk fase anak-anak, habis masuk ke fase remaja. Nah, situasi kondisinya kan beda: ketika bayi merah, ketika kanak-kanak, ketika remaja, masuk lagi nanti menjelang dewasa, berkeluarga, ha, punya anak. Nah, itu fase yang kita lalui sampai akhirnya remako remaja tua nah sampai kembali lagi kepada tiada asalnya kan kita itu tiada ya nanti kembali lagi kepada itu, kepada tiada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itulah rob. Nah, Allah telah memberikan akal dan fikiran kepada kita serta hati nurani ya kita harus pintar dan cerdas ingat pintar itu di sini cerdas itu di sini ya nggak nah, cukup pintar sampai titel lebih dari satu umpamanya itu itu pintar tapi belum tentu cerdas cerdas itu ada di sini dan tidak cukup cerdas. Harus pintar. Jangan bodoh. Ya, paham? Nah, pintarnya intelektual dengan belajar, cerdasnya spiritual dengan ibadah. Dengan zikir. Dengan ilmu agama. Negara kita ini dipegang oleh orang-orang yang hanya pintar. Makanya, mereka jadi pejabat, makanya mereka jadi anggota legislatif, wakil rakyat. Katanya itu karena pintar, kan? Gak mungkin bodoh, kan? Tapi pertanyaannya, cerdaskah mereka atau tidak? allahu Allah. ya. karena cerdas itu adanya di sini. Kalau mereka ikhlas, kalau mereka benar menjalankan amanahnya, menjalankan tugasnya ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat oleh -tentu rakyat, kemudian benar-benar menyayangi rakyat, benar-benar uh, apa? Sebesar-besarnya Atau sebanyak-banyaknya Untuk kepentingan rakyat nah Berarti mereka pintar dan cerdas Faham? Kalau hanya untuk Aji mumpung dirinya sendiri Keluarganya dan kelompoknya Saja tidak ingat Kepada rakyat yang memilih mereka Yang mengangkat mereka Berarti mereka itu pintar Tapi enggak cerdas Akhirnya keblinger Pinter yang tidak disertai cerdas, intelektual yang tidak disertai spiritual, akhirnya menjadi keblinger, akhirnya menjadi gak benar. Ya, nah, dalam ilmu nahwu, Rob itu ada empat. Ada berapa? Satu rofa, dua nasab, tiga khopat, empat jar atau khopat. Jazam, maaf. Saya ulangi. Satu ropa, dua nasab, tiga jar atau kopat, empat jazm. Ayo barang. Ini ropa ada berapa? Satu, dua, tiga, jar atau kopat, empat jazm. Nah, ini juga artinya luar biasa kalau dikaitkan dengan kehidupan kita ini. Ropa itu artinya tinggi atau naik tinggi atau naik nah buah dari maunya kita mengikrob diri kita ya nah buahnya dari kita mau merubah mau berusaha merubah diri kita kita akan naik kita akan tinggi kalau kita biarkan diri kita tidak diirob, tidak dirubah oleh diri kita, ah biarin aja dah. Apa adanya? Ya. Nggak ada kemauan, nggak ada semangat, nggak ada planning, nggak ada cita-cita, nggak -cita, ada agenda bagaimana nanti itu. Ah itu nggak akan ropa, nggak akan ningkat, nggak akan naik nggak akan tinggi karena enggak irob ya sedangkan ropa itu adalah irob faham nah nggak mau capek nggak mau mikir nggak mau kerja nggak mau korban yaudah. Kamu enggak Eropa, ya udah kamu nggak irob ya nggak ropa nah semakin ropa nanti nasab kalau nasab itu nancem jadi lurus bisa katakan e, nasab itu lurus nancap stabil 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 ya nah kalau udah rupa naik ningkat tambah tinggi nah, awas harus stabil harus nasab jangan labil Jangan labir, harus stabil. Ya, sudah bisa berjamaah salat fardu, sudah bisa ngaji enggak pernah bolong, sudah bisa bangun malam hailalah kubro seribu kali lebih duha puasa sunnah nah itu semua harus stabil nasab paham karena nanti akan semakin tinggi. Nah, kalau sudah nasab, stabil, udah nancep lah gitu, ibaratnya, enggak goyang lagi, itu akan jar. Jar itu artinya menarik dan mendorong. Menarik dan mendorong, jar itu. Jar Roya Juru itu. Menarik segala kebaikan dan keuntungan serta manfaat, mendorong segala keburukan kerugian serta madara itu jar atau hopat hopat itu artinya rendah rendah ya nah, karena dengan tadi itu setelah tinggi stabil akhirnya jadi semakin merasakan semakin mawas diri kebodohannya, kehinaannya, ketidakberdayaannya, kelemahannya itu semakin dirasakan. Akhirnya dia khopat, akhirnya dia merendah, tawadu. Khopat itu. Bisa menghilangkan kesombongan, keakuan, egoisme, segala macam. Nah itu khopat. Ya, jadi semakin bertambah ilmu dan amal semakin merendah. Itu khopat. Nah nanti kalau udah selesai hopannya, ya semakin rendah, serendah rendahnya sehingga tidak akan ada orang yang perlu lagi merendahkan kita, karena kita sudah merendahkan diri. Wah, nanti jazm, kalau jazm kuat, jazm itu kuat, lebih dari stabil lah kita. kuat, ya tahan banting. Makanya tanda jazm itu nanti sukun. Sukun itu mati kan. Ya? Jadi orang kalau udah kuat, udah tahan banting itu udah merasa mati aja. Udah nggak terpengaruh, udah nggak terkesan dengan dunia. Orang mau mau muji, mau mencaci, mau menghormat, mau menghujat, sabodo amat. nggak usah dipikirin. Ya. Orang mau pro mau kontra, nggak usah dipikirin. Ya, nah udah nggak ada nggak ada ini lagi eh, kesan dan pengaruh dari semua makhluk. Ya. Karena dia udah jazem udah kuat. Hanya satu yang dilihat Allah, Allah, Allah. Nah, mati sebelum mati. karena capek kalau kita masih terbanyak terpengaruh masih banyak terkesan dengan dunia itu dengan makhluk itu capek capek udah mendingan mendingan jalani aja apa adanya lah. seperti air mengalir di sungai kumaha dalang we da urang mah wayang dalang nu ngigelkeunana urang kitu urang ya tapi eta teh bisa langsung teu bisa langsung Nggak bisa langsung kamu prinsip seperti itu sebelum melalui dulu fase ropa nasab dan khofa lancar jangan langsung kamu loncat ke jazm Hah? Paham enggak? Enggak boleh. Nanti kalau udah cukup ilmu, cukup amal, cukup bekal. Nah, bekal itu kan perlu ikhtiar, makanya kita usaha apapun itu namanya usaha untuk bekal. Nah, kalau sudah ilmunya, amalnya cukup, bekalnya ada, baru kita jazm. Ini nya belum, nasabnya belum, khobatnya belum, ibarat kata nggak ada ilmu, nggak ada amal, nggak ada bekal, langsung uh, pasrah merasa mati ini. Nah itu bunuh diri, bunuh diri. Jadi tetap harus melalui dulu fase-fase tadi. Ya paham? Kembali lagi. I'rab empat. rafa nasab khofa jazm. Nah, nanti terbagi tiga Ada i'rab yang khusus masuknya ke isim, ada yang khusus masuknya ke fi'il, ada yang mustarok Artinya sama-sama bisa ya, atau bersama bisa masuk ke isim dan ke fi'il. Nah, yang khusus masuk ke isim adalah irob jar atau khofad. Enggak mungkin ada pingil khofad atau jar, enggak mungkin. Itu makna dari wal ismu qad khusus bil Nah, yang khusus masuk ke fi'ilnya kama qad khusus bil bi yaitu jazim. Jazim. Jazim enggak mungkin ada di isim. Nah, Perhatikan. Nyambung kepada yang tadi. Isim itu artinya apa? Isim apa artinya? Hah? Isim apa? Kata benda. Kamu itu. Kalau fi'il? Kerja. Kalau isim khusus dengan irobjar, jar, yang artinya tadi itu menarik dan menolak dan rendah sedangkan fi'il itu kata kerja itu ah, irobnya itu hanya jazm tadi kuat stabil artinya apa artinya nggak mungkin jazm kalau nggak fi'il kalau nggak ada kerja kalau nggak ada gerak nggak mungkin jazm mata cek tadi kayak mau bisa ujuk-ujuk kurang karena jazm lah muntah melalui lah saya bukopan jazm Hai ente next jadi benda mati ya teh hirup teh Hai ccing uh gerak Hai tekabitaku baturbatur gitu Batur Ki Baturku maha maneh cimakblakcing Hai rekodim wakodim kalau di Hai nah itu gambaran tadi ya isim khusus menerima ya lo jahat atau khofat rendah kalau kamu membiarkan diri kamu menjadi kata benda ben, menjadi benda mati kamu salah ya, kamu salah karena karena kamu sama dengan bunuh diri ya mati sebelum waktunya gitu loh. Nah, tapi kalau kamu mau jazam mau kuat, kalau harus 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 kerja, harus gerak. Perlihatkan bahwa kamu itu benda hidup, bukan benda mati. Paham? Coba kamu perlihatkan bahwa kamu itu hidup. Minimal terdengar suaranya, terlihat tubuhnya terlihat jalannya jangan diem terus kalau kamu diem terus itu tanpa ada yang dikerjakan maksudnya kalau ada yang dikerjakan diemnya yaitu namanya diem positif bagus juga jadi bekerja itu bukan berarti harus harus apa keluar ruangan saja bisa bekerja tanpa keluar ruangan tanpa meninggalkan tempat bisa bekerja. Nah ini jangan sampai diamnya negatif. Diam anu berguna Diam anu tepararugu, cicing Nah berarti ente isim. Benda mati. Nah jangan. Gak akan bisa jazam atau kamu kalau begitu. Nah untuk bisa jazam harus fi'il. Harus kata kerja. Paham? Ya, siap? Nah, ambil bagian siap? Hah? Ya, ambil bagian kerja, gerak. Itu mehropa, mehluhur meh luhur, meh naik. Tulu nasab, pancet, lempeng. Tulu ijar, narik jeng adorong. Tulu hopat, rendah, baru jazem, kuat. Kalau udah ada ilmunya, udah ada amalnya, ada bekalnya, tinggal kamu jazm. Ya, matikan diri kamu. Artinya yang tadi lah. Gitu. Fokus jangan bekal ngawat weng kayak akhirat. Ulah ti ayona, ayona mau orang ilmu nacan ayah bakal non ilmu can ayah amal can eh bakal can ayah guys. Nah ulah Jangan mati konyol. Ya, paham? Nah, seperti itu. Ayo jawab. Irob berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, yang khusus masuk ke isim, irob? khopat atau? Yang khusus masuk ke pingil, apa? Jazem. Berarti yang dua lagi, ropa dan nasab itu mustarok bainal ismi wal fi'li fi artinya bisa masuk ke isim bisa masuk juga ke fi'il ropa dan nasab itu ya paham? nah sekarang tandanya masing-masing kan punya tanda alamat nah tandanya atau alamatnya ini ya, rob itu terbagi dua ada yang asliyah yang pokok yang beru, yang berupa harkat ingat-ingat tanda atau alamat rob terbagi dua ada yang asli yang pokok yang berupa harkat ropa tandanya doma nasab tandanya patah jar atau kopat tandanya kasrah Jazam tandanya sukun, nah, itu kan semua kan harkat kan. Nah yang kedua selain itu tanda atau alamat e'rob yang merupakan niabah, jadi ada asliyah, pokok ada niabah. Niabah itu artinya pengganti, ya. Niabah itu artinya pengganti dari asliyah. Nah. Kalau asliyah itu yang berupa ha harkat, nah maka yang niabah ini yang kedua yang menjadi pengganti itu berupa huruf, ya berupa huruf. Makanya ciri lopa wau alif jeng nun, kan huruf semua kan? Ciri nasab alif uh, alif ya gitu kan? Ya, alif, iya jeng, micen, nun, hal pun nun, gitu kan? Ciri jar atau kopat, iya jeng, micen, nun, jeng, hal pun Ciri jazem, micen, nun. Oh, etanu ni abah na, huruf apa Ya, bisa dipahami? Nah, contoh yang yang pakai alamat asliyah ya tanda yang pokok yaitu berupa harkat nah, lan ahaba mual pisan-pisan gimir kaula lan itu amil nawasib yang menasabkan piyamu dore perhatikan lan itu amil nawasib maknanya taukid lafi mustakbah taukid nafi' Taukid menguatkan Nabi mentiadakan mustaqbal di waktu yang akan datang. Makanya artinya lan itu lebih daripada lam. Lan itu artinya lebih daripada lam. Kalau lam tidak, kalau lan itu tidak akan pernah. Yo. Kalau lam tidak, bisa saya sekarang tidak. Besok nggak tahu. Ya, nah, Bisa berubah kalau lam. Tapi kalau lan tidak akan pernah Mu'a sama sekali berarti itu sampai kapanpun hatta yomel kiamah juga nggak akan itu lan makanya nah, dalam Quran coba lihat walan tardo angkal yahudu walan nasoro tuh walan tidak akan pernah ridho angka darimu Islam al yahudu yahudi wan nasoro dan nasrani hatta tatabi sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kalau Yahudi dengan Islam bersatu menggempur Nasrani, enggak mungkin. Nasrani bersatu dengan Islam untuk menggempur Yahudi juga enggak mungkin. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani bersatu untuk menggempur Islam itu mungkin. Bisa. Nah, pakai nyalan. Bahasa nalan. Walantardok jeng mua pisan pisan mua pernah ya nepi kaira hawai mua pernah uh, ridho di dia lan mua pisan pisan mua pernah kaula gimir nah asalnya ahabu dari haba ya habu haibah ya ahabu ketika ropa tandanya domah itu kan asli ya karena punya motornya Allah lam yatasi bi akhir syaun setelah datang lan dinasabkan jadi ahaba ciri nasab fathah. karena isim karena punya motornya Allah lam yatasi bi akhir syaun perubahan dari ahabu menjadi lan ahaba itu ikrob paham Contohnya lagi, zikrullahi abdahu yasurru. Zikrullahi ari zikir Allah abdahu ka hamba na eta yasuru. bakal ngajadikeun bunga. Tingali zikrullahi mubtada, diropakeun ku ibtida ciri doma sabab isimu prod. Zikru mudab Allahi mudop ilaih, dihopatkan atau dijarkan ciri nakasrah sabab isi muprod itu kan semua harkat abdahu makulbih bi dinasabkan ciri nafatah karena isi muprod abda tuh ya surru, hobar dilopakan ciri nadomah sabab punya mudore yatasi bekerusheun ya suru tuh semua dengan harkat didzikir kalau tak mata ngajakan bunga Hai rekumaumaha aya ka bunga atuh tongmbodzikir nuparai di hari-, -hari pantesan sedih hijaung sedih wa pantesan nggak ada gairah pantesan Hai selalu Hai muram Duja selalu Hai apa itu namanya ibarat langit itu mendung ya mendung terus nggak ada semangat nggak ada gembira nah, jangan jangan seperti itu ya. kalau kita mau semangat hidup selalu energik, selalu gembira, ya dikir kepada Allah. Ini kan kata Imam Ibnu Maliknya jelas. Zikrullah yang abdahu yasur. Kenapa saya walaupun tidur larut malam, kadang-kadang lewat dari pukul 1, tapi berusaha jangan sampai tidak tahajud, tidak kiamulel, Bela-belain sambil terkantuk-kantuk Sambil kadang-kadang agak pusing kepala Hailalah itu Ya Dikir hailalah itu Gak mau kurang dari seribu kali sebelum subuh Ya itu karena saya Saking menyadarinya bahwa saya ini adalah hamba Allah yang lemah Hamba Allah yang Yang hina Hamba Allah yang kotor Ingin agar sama Allah dibersihkan Ingin sama Allah dikuatkan, ingin sama Allah ditinggikan, ingin sama Allah di, digembirakan, disenangkan. Pak, nah maka Zikrullah Abdahu Yasur. Tinggal kita yakin saja. Ayo jawab pertanyaannya oleh kamu sendiri dalam hati, nggak usah diomong, diomongkan mau enggak ikhrob merubah diri, mau enggak ropa di angkat derajat kita jadi tinggi atau meningkat, mau enggak nasab uh, lurus, uh, apa uh, stabil, mau enggak jar menarik kebaikan, keuntungan, manfaat dan mendorong keburukan, kerugian dan madarat. Mau enggak jazam kuat? Tahan banting lebih daripada stabil. Mau enggak seperti itu? Nah, terus mau enggak kita digembirakan Allah? Mau enggak kita di diceriakan Allah? Mau enggak kita di, diberi selalu optimis hidup itu? Enggak pesimis, enggak enggak muram, enggak dunjang, enggak mendung gitu. Mau enggak? Kalau mau, jawabannya ada pada diri sendiri. Kuncinya, zikrullahi abdahu ya suruh. Dikir kepada Allah, baik dikir yang wajib, yang pardu, yaitu salat, ataupun dikir selain itu. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau saja yang pardu berani. Ninggalin apalagi dengan yang selainnya, bagaimana? Nah, itu jawabannya ada diri sendiri. Mampu apanya? Makna sebaliknya. Kalau saja selainnya mampu berusaha, artinya kalau saja yang sunnah sunah dia jaga, apalagi yang enggak, nah kamu perempuan harus cari suami yang jangan pernah meninggalkan sholat, sholat saja dijaga apalagi kamu, nah, gitu kan, kalau sholat ditinggalkan apalagi kamu, <tuh> nah, ya. Kamu harus carinya yang suami itu nanti yang tidak pernah kesiangan subuh. Allah mak subuh saja bangun, insya Allah nanti rumah juga dibangun. mau bangun rumah gimana bangun subuh aja enggak gitu kan? Uh, guyonannya mungkin seperti itulah, seperti itu. Ya tapi maknanya patut di direnungkan. Ya. Nah, contoh yang yang tanda atau alamat i'rab niabah pengganti tadi. Yang jenis kedua itu berupa apa tadi? Berupa huruf ja bani namir. Nah, ja datang. Saha aku bani namir. Dulu laki na abi bani namir. Nah, nu jadi contoh iya lapan aku jeng bani namir. Aku pakil tina jaa. Pakil itu harus ropa. Tanda ropanya aku itu wau niabatan ani domah pengganti dari domah. Kenapa wau tandanya aku bani namir itu tanda ropanya? Kenapa wau jawabannya karena itu adalah isim lima. Ya. Kalau dalam alfiyah itu isim enam. Jadi isim lima itu ala semol komsa itu istilah dalam jurumiyah dan imriti. Tapi kalau sudah naik kitabnya menjadi mutam mimah dan alfiyah itu berubah. Bukan Asmaul Khamsah tapi Asmaul sitah. Bukan isim lima, tapi isim enam. Karena nanti akan ada tambahan satu. Ya. Hanuki. Nah, kalau dalam dalam jurumnya kan, abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin kan. Nah, kalau dalam utamimah dan alfa itu ditambah abuka, ahuka, hamuka, fuka, hanuki, dumalin. Nah, itu. Jadi, enam. Nah, terus. Aku mudob bani, Nah mudhofilah yang pertama setiap mudhofilah itu hukumnya khopajar tanda khopajarnya di sini iya pengganti eh, maaf bukan iya tanda khopadanjarnya dan jarnya baninamir ini adalah hal punun ya membuang nun karena asalnya ini Banina namir ya banin asalnya banin dari ibnun jamaknya ibnun banin kan. Nah asalnya banin karena mau diidopatkan ke namir Lagian jadi mudop ileh aku Maka itu harus dibuang nunnya Pengganti daripada kasrah Karena itu adalah mulhak jama mudakar salim Maaf bukan mulhak isim lima Ganti itu Jadi bani namir Bani mudop ileh kedua Tandanya ya ulangi, bani mudof ile kedua harus jar harus tandanya hazbun nun membuang nun karena asalnya banina pengganti dari kasrah karena mulhak jama mudakar salim. Bani mudop ile kedua, namirin mudop ke eh, bani mudop ile ke satu, namirin mudop kedua. Bisa dipahami? ya mulhak jama mudakar salim bukan mulhak isim lima mulhak jama mudakar salim asalnya aku bani nak namir nunnya dibuang karena jadi mulokil pengganti kasrah warfa wa biwawin wallahu alam